Apa itu tawaruk? Okay. Tawaruk ni sebenarnya adalah pembiayaan. Company nak membiaya kita beli lebih banyak emas. Kenapa tak pinjaman je? Kenapa company tak bagi je? Kenapa kena guna konsep tawaruk? Sebab pinjaman ni dia tak syariah. Dia ada riba. Tapi dalam Islam membenarkan jual beli kan? So, kita menggunakan syariah untuk melakukan transaksi jual beli. Okay. Kat mana kita buat dekat Bursa Suk Asila. Okay. Alright. So, katalah hari ni saya ada satu unit yang value dia $250. Yang mana company tadi $250, company bagi financing 9 kali ganda kita kan. So, company nak bagi kita duit sebenarnya. Tapi melalui cara apa? Melalui cara dia beli produk dulu, CPO. Dekat mana? Dekat Bursa Suk. Dan dah dapat produk, that product dia jual dekat kita. Dengan konsep bertangguh. Ha. So, hari ni company beli CPO, crude palm oil, commodity ni. Dia beli dan dia bagi dekat kita. Ha, dia bagi dekat kita dengan konsep you pakai dulu, nanti you bayar balik. So, bila kita dapat CPO tadi, kita dah ada produk, kita tak nak produk kan? So, apa yang berlaku? Kita nak cash sebab kita nak beli emas. So, apa yang berlaku? Kita ambil produk tadi, kita jual semula pada trader B dekat Bursa Suk juga. So, dekat situ kita dapat cash $2,250. So, this cash plus cash yang kita ada, so kita dah dapat pembiayaan. Ha, tadi tu beli satu, beli 10 gram, dapat ownership 40, 100 gram. Ha, inilah dari mana dapat pembiayaan from company dengan konsep tawaruk. Kita gunakan CPO as underlying asset kita. Okay?